Terima kasih, Pak Anies. Ya, oke. Terima kasih. Ini tempe mendoan raksasa Kang Sarono hari ini khusus buat Mas Kades Hoho ya. Kades Purasaba. Gorengnya kayak Pak. Ekstra daun bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sedulur pemirsa Kang Sarono Banjarnegara dimanapun Anda berada. Kang Sarono hari ini mau ketemu Pak Kades Hoho. Pak Kades yang bertato, tapi orangnya sederhana, mantap, orangnya jenius. Oke, ditonton terus videonya sampai pol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, Kang Sarono mau ketemu Pak Kades. Isi Pak Kades. Ya. Ya, saya mau mengganggu waktunya sebentar. Enggak, lagi santai. Ya, santai. Istirahat. Istirahat. Ya. Gimana? Oke, Nur. Hari ini Kang Sarono diperkenankan bisa ketemu karena Mas Kades Hoho. Nah. Ini Pak Kades, ini sekedar dari Mendua Raksasa untuk Medan, apa ya? Medan. Oh, kopi. Oh, ya. Oke, mantap Pak Sarono. Angat ya Pak? Angat, nah itu Mendoan Raksasa, monggo dicicipi. Ada sambal kecapnya juga Pak Kades. Mendoan Raksasa bosku. Ya, ini sambal kecapnya. Cicipi boleh. Boleh, dengan senang hati. Ini segala lah pengen lebih mau Pak Kades ya gitu. Nah, mencicipi Mendoan Raksasa. Pas makan siang. Ya. Mendoan ini gede banget ya Pak. Mendoan ini gede banget, guys. Dari rumah sengaja khusus om pengen silaturahmi sama Pak Kades Hoho ya, pengen seduluran selawase orang karena kesel. Amin begitu Pak Kades ya. Terus ini ada buat ibu lah ya, ini juga antar produk si tempe. Nah ini yang mentah ya, tapi goreng sendiri dan juga ada tepungnya nih Pak Kades. Nah, nanti biar nggak ribet, ini tepungnya yang buat goreng ya. Ini juga ada bumbu serbagunanya buat goreng ayam, goreng telur. Nah, telur burger bisa pakai ini. Ini produksi Akang Sarono Banjar. Oh iya, kenal sendiri. Iya, Akang Sarono. Ini juga. Juga, cuman udah halal juga MUI. Mohon doa restunya Pak Kades. Oh, produksi lokal. Iya. Akang Sarono udah buka di mana aja Pak? Kalau sementara di Purwojakarta, terus di Dieng Kapasikidang, ya, terus ada di Banyumanik. Banyumanik Semarang. Semarang. Oke. Berarti nanti cita-citanya rencananya tiap kota-kota besar apa ya, Pak? Amin. Kita doanya. Ya. Dan sukses lah besar. Amin. Maju terus usahanya. Tepung itu anu Pak, tepung ini, tepung beras. Kalau yang untuk lokal itu tepung terigu sama rempah-rempah bumbu. Nah yang kemarin yang dekorasi produk itu ada tepung beras, juga mokaf, terigu. Iya. Yeah. Yang untuk yang ke USA itu mintanya kayak gitu. Tapi yang ini nggak pakai tepung beras. Jadi nggak bulat tapi ya kalau dingin. Iya. Kirim-kirim kemana aja? Pasar Wonu yang kirim. Kalau kirim kita paling jauh kemarin ke Hong Kong, tapi TKI yang telepon gitu loh, paling jauh. Terus beberapa kota lah ada. Banget kepengine makan mendoan nih Pak. Sampai Hong Kong mahal yang ongkos kirim ya. Betul. Ongkirnya lebih mahal. Iya. Ongkirnya lebih mahal. Iya. Pasar Wonu tambah ini apa ya? Apa? Tambah gemuk. Karena banyak makan mendoan aja. Oh iya. Banyak makan mendoan mungkin. Karena saya kan enggak doyan ayam, daging. Telur saya suka. Telur, tempe, tahu.
makanya bikinnya jualannya bakul mendoan itu Pak Kades. Sukses sukses lah. Amin amin satu dua. Ini mesti dulu gak waktunya Pak Kades. Enggak, lebih santai. Lebih santai. Istirahat. Oke. Mungkin itu dulu Pak Kades. Iya. Mau minum apa? Minumnya sekarang Pak Kades lah. Kopi panas dingin. Kopi kopi kopi. Kopi teh. Siap, siap, siap. Oke. Kopi siap. Ini terima kasih banyak loh Pak Sarono dioleh-olehin yang mentah juga ya, dioleh-olehin yang mateng ya untuk nyicipi lah ya, terima kasih nyicipi. Semoga usahanya kayak gini dari kita ngasihnya ya, ya Kang Sarono punya lah ya, hasil karya sendiri gitu Pak Kades ya. Hasil karya sendiri, terus mohon doa restunya lah, ini biar go internasional ya gitu Pak Kades. Amin. Apa sih yang nggak bisa Pak Sarono? Iya. Pokoknya orang usaha itu yang penting ulet. Betul. Yang penting ulet. Banyak bersyukur ya udah pasti sukses lah. Iya, amin amin. Terima kasih. Semangat Pak Sarono, semangat, semangat. Terima kasih, ya, oke. Terima kasih.